Cuma dia cerita, kalau ngambil series ini, ambil series itu, gitu. Melihat anak-anak, semua tanggapan. Iya, masing-masing anak kan ada bakatnya masing-masing. Dari Gazali misalnya dia acting, kemudian bisnis, ya kan. Kemudian juga sekarang lagi dilatih buat ngelawak, ya kan. Itu dulu juga di musik, jadi buat aku apapun jalan yang diambil anak-anak, yang penting mereka bisa bekerja dengan halal, mereka bekerja keras, pasti ada yang mendapat rezeki. Asal jangan malas. Tapi anak-anak suka curhat nggak perihal pekerjaannya gitu, Bu? Tiga-tiganya, Bu? Kadang-kadang sih, tapi nggak sering. Pun tadi juga melihat ke Bunda duduk sampingan dengan Kak Laura juga nih, gimana nih tadi? Apa-apa kan emang ya namanya juga dari telat, jadi berarti sudah merestui banget ya, Bu? Hah? Sudah merestui banget ya, Bu? Gimana, Bu? Mau tahu aja? Tonton filmnya. Kabar si AA udah siap mau. Hah? Karena udah tahu. Tanya Allah aja. Mau masalah sih enggak? Apa gimana nasibnya, mungkin merestui? Merestui ya, Bu? Nah, Bunda restui. Beli menurutnya nah. Bunda ngelihat sosok Laura sendiri itu. Ada nggak sih yang lucu? Aku maksudnya kalau dibilang setiap materi yang didapat seperti apa, itu sudah anak-anak. Bukan. Maksudnya nggak itu lah, berarti aku membelajarkan anak-anak. Sebelum dipublish juga cerita yang udah semuanya kalian lebar. Hahaha.